Biasanya kalau ada politisi mau ngangkat isu sesuatu atau mau branding dirinya biar lebih naik lagi, mereka akan bikin kampanye, campaign di sosial media. Biar sok-sok dia banyak diomongin orang gitu ya. Iya. Dan biasanya yang jadi indikator atau parameter keberhasilan adalah trending topic. Dengan hashtag apapun atau soal namanya. Nah, tapi sekarang yang jadi masalah lebih sering daripada enggak bahwa trending topic itu sebenarnya kopong-kopong aja, kopong, gak ada isinya gitu. Karena kenapa? Karena bikinnya itu gampang banget. Yes. Gampang dan enggak menjadi ukuran sebenarnya bahwa banyak orang yang ngomongin. Enggak harus organik, tapi bisa juga dengan cara ya engineering yang ya bodoh-bodohan lah gitu. Kalau lo enggak percaya, nih. Sekarang dengerin, kita mau order, kita mau mesen gimana caranya biar opinion jadi trending topic. Ntar, gue cari kontaknya, nah ini dia. Yang ini kan ya, coba-coba kita telepon. Oh, masih jalan yang itu kontaknya? Iya, ini gak apa-apa. Ya, halo? Wah, nyambung. Halo, ini betul jasa trending topic ya? Siapa ini? Dari partai mana lagi? Bisa langsung menyerang partai. Oh, bukan. Kita bukan dari partai manapun kok. Terus dari mana? Lu punya duit berapa? Waduh, duit langsung. Kami dari Opinion. Kita tuh pengen bikin semacam trending topic itu bang di Twitter bang. Opinion? Makanan apaan tuh? Ya. Gak pernah nonton sih emang. Jadi kita itu program TV mau bikin trending topic di Twitter. Bisa gak nih? Bisa aja. Apa yang mau lu bikin trending topic? Kita belum nentuin topik, bang. Apa ya? Kerak telur deh, kerak telur. Kerak telur? Gue lagi lapar soal kerak telur. Oh, ya bisa. Kerak telur aja, bang. Bisa nggak topiknya? Kerak telur apaan lu gitu? Aneh-aneh aja lu, tapi bisa lah gue atur. Salah juga sih, bener kerak telur. Iya, bener-bener. Nggak bener, kerak telur dah. Ya udah deh. Halo, bang. Kerak telur ya, bikin trending topik ya? Bisa gue atur itu, siap. Oke. Berapa, bang? Kira-kira, bang? Kita semangat aja tuh. Buat lo gue kasih harga promo. Wih, mahal amat bang kita. Bang, ini bukan parpol gede-gede bang, ini bukan parpol malah. Aduh, bang, kita acara baru TV, acara TV, baru 4 episode nih bang. Jangan mahal-mahal apa ya? lu kira tanah abang lu mau nawar. Kalau mau segitu gak mau ya udah. Ya. Jangan. Yaudah deh. Yaudah deh bang, kita bisa kapan nih naiknya? Jam 1 bisa gak? Ini kan udah jam 11 nih. Bisa aja. Lu mau kapan bisa gue naikin. Jadi jam 1 atau jam berapa enaknya? Jam 1.03 bisa gue naikin. Presisi banget 1.03. Kan jadwal kereta. Oke, kita catat deh. Oke, 1.03 ya, Bang ya. Ada yang kurang. Apa tuh? Hashtag-nya kita belum bikin. Oh iya. Hashtag-nya hashtag opinion kerak telur. Hashtag opinion kerak telur ya, Bang ya. Gimana? Oke, Bang. Oke. Bisa ya? Bisa. Ah, siap. Kita tungguin aja. Oke, Bang. Kita tunggu 1.03, Bang. Sejam lagi ya kira-kira. Iya. Oke, siap. Tapi jangan lupa bayarannya. Lu transfer. Oh, siap. Mau dibayar cash apa gimana nih? Transfer aja, baik orang-orang. Oke. Enggak takut kena sama BPK ya? Yaudah sama bodo KPK amat juga ya. Udah biarin. Risiko dia. Oke, Bang. Thank you ya, Bang. Ditunggu ya, Bang. Oke, siap. Bener. Ternyata tadi topik yang kita minta jadiin hashtag bener-bener jadi trending topic di nomor jam 1.03. Terus lu lihat isinya dong? Iya. Lihat isinya dong? Coba kita lihat ya. Nih. kerak telur mencerminkan filosofi bahwa yang cuman kerak pun bisa berguna jika dibumbui dengan benar. Tak semua kerak membawa kesusahan. Contohnya aja kerak telur. Pengganjal rasa lapar. Apalagi nih? Menurut sumber terpercaya, kerak telur akan dijadikan menu reguler di Gedung Putih. Kerak telur akan dijadikan warisan budaya dunia oleh UNESCO. Iya. Akan dijadikan menu di Gedung Putih. Sarapannya Donald Trump tuh tadi katanya. Iya. Jadi lu bayangin. Ini kita cuma ngomongin kerak telur doang. Gitu. Kalau misalnya ada orang yang punya pikiran yang nggak bener gitu, betul. Mau bikin sesuatu hal yang lebih sensitif secara politis atau SARA misalnya, terus menjadikan trending topic juga, segampang ini, ya. Tuh bahaya banget sih. Jadi ya trending topic ini juga bagian dari teror media sosial ya. Selain juga misalnya ada berita hoax atau misalnya juga
ada bully sosial media yang misalnya kalau ada orang yang nge-tweet nih kasih dukungan ke politisi favoritnya langsung tiba-tiba diserang sama ribuan bot ngebully dia gitu, itu salah satu juga teror media sosial. Dan ada satu orang yang menurut gue kemampuan intelektualnya harusnya luar biasa, di salah satu tapi orang ini bilang bahwa hoax itu adalah alat kontrol kekuasaan, jadi hoax itu bisa jadikan alat untuk mengontrol pemerintah. Gue malah pengen nanya sama orang ini, kira-kira dia tahu nggak sih definisi hoax itu apa? Dia nggak tahu sih kayaknya ya sebenarnya. Coba mau ngejelasin. Jadi hoax itu kan adalah berita bohong, jadi sengaja bikin berita bohong dan sengaja juga disebar dan akhirnya menimbulkan persepsi salah di masyarakat. Intinya adalah hoax adalah berita yang sengaja dibuat bohong. Selain itu juga ada yang kita kenal dengan istilah fake news. Gak ada lagi tuh. Ini jenis propaganda atau jurnalisme, gue sih gak setuju kalau ini dianggap sebagai jurnalisme ya. Propaganda lah. Karena gak based on kebenaran gitu. Cuman ini dengan sengaja menyebarkan misinformasi atau hoax juga termasuk diantaranya secara terstruktur dan terus menerus. Sistematis dan masif. Ini sebenarnya suatu metode yang bukan hal yang baru sebenarnya. Dari zaman perang dulu men, kalau lo lihat tuh selebaran dilempar dari pesawat gitu di film-film. Di film-film perang dunia kedua. Nah, itu propaganda fake news biasanya. Nah, tapi sekarang karena udah canggih, ada social media, ada internet, nah fake news itu disebarin lewat social media. Lewat outlet-outlet yang emang sengaja. Kan lo sering lihat tuh ada website yang nggak jelas deh kan, namanya bisa macam-macam. Nah, itu jadi sarana nih sebenarnya. Nah, kalau lo lihat secara keseluruhan, ini menurut para ahli dan peneliti dan pakar, ini kenal dengan iklim media sekarang, iklim politik pun namanya post-truth. Post-truth itu kan, ini truth, kebenaran, ini sesudah kebenaran gitu. Karena sekarang banyak orang yang nyebarin informasi dan dikonsumsi itu basisnya udah bukan data lagi. Yes. Tapi emosi aja. Yes. Kalau misalnya lu suka dengan berita tokoh tertentu atau gerakan tertentu, ya lu akan mengkonsumsi berita dan gerakan tertentu itu aja gitu. Berita-berita lain yang tidak sesuai dengan yang lu suka, ya nggak lu baca sih sebenarnya. Kalau dulu lo sempat lihat, sempat dengar ada kabar beredar bahwa pemerintahan Presiden Jokowi adalah antek asing. Balen. Nah kalau lo udah emosi, misalnya lo kalau lo nggak suka Jokowi, kalau gitu, lo nggak suka sama presiden, lo lihat judul seperti itu, langsung percaya. Lo bahkan lo nggak baca pun isinya, ya gimana datanya, siapa yang ngomong valid apa enggak, lo pasti langsung lo share itu pasti. Pasti lo sebarin ke teman-teman lo. Ke teman-teman lo yang nggak suka juga sama presiden dan itu ya langsung nyebar. Dan itu juga berlaku sebaliknya sebenarnya. Pada akhirnya sih, pada akhirnya ya di iklim media yang kayak sekarang, self verification, kemampuan memverifikasi informasi itu mutlak nggak cerita wartawan. Betul. Dan ya itu harus tetap objektif kalau mau share media, lihat dulu medianya, lihat dulu isinya, baru share. Nah biar